Ya, MOP Lovers, mungkin kemarin-kemarin ini kita sama-sama lihat ya bagaimana di TV ataupun di sosial media atau di digital platform apapun sedang ramai sedang memberitakan tentang Baim. Ya, ini udah bukan Baim Wong lagi ya. Baim Wong punya cerita beda ya. Tapi ini Baim cilik, udah gak cilik juga, tapi justru sekarang karena dia sudah besar, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sisi Baim. Terlepas dari apapun itu, dalam tayangan ini tidak siapapun yang kita benarkan, tapi kita hanya mendengarkan cerita dari Baim dan juga bagaimana pengalaman dan apa yang dia rasakan. Ya, Baim, makasih udah datang ke sini, Im. Makasih, Mbak. Iya. Ini, tapi kalau ngobrol, Baim umur berapa tahun? Aku 19 sekarang. Waktu main sinetron umur? Umur 2,5 kali ya, belum ada 3 tahun. 2-3 tahun ya? Lama juga ya, berarti sempat di sinetron berapa tahun? Aku di sinetron berarti 8 dong. Stripping yang full stripping ya. Stripping loh itu era itu ya? Aku stripping itu aku full dari 2008 sampai 2013-14 ya, 2014-an lah aku baru ganti. Karena pada saat itu kan pemberitaan yang naik itu adalah artis cilik dengan bayaran termahal. Iya. Sinetron juga, iklan juga banyak juga. Banyak iklan. Iya kan? Iya. Tapi berarti apa yang paling Baim ingat dari semua sinetron yang Baim jalanin? Mungkin Tarzan Cilik itu kali ya sama Baim Anak Soleh. Itu dua yang paling impact-nya gede banget sih buat aku. Iya ya. Iya. Yang orang sampai sekarang masih inget ya. Iya, itu panjang. Kalau yang itu yang nyanyi sama Temeli? Temeli ya. Apa? Itu pas habisnya Baim Anak Soleh itu ada salah satu sinetron itu. Buku Harian Baim. Oh iya, Buku Harian Baim. Itu aku ada dua lagu bikin buat satu sinetron itu. Di situ. Sekarang kalau ada orang nyanyi lagu gitu suka malu sendiri gak sih? Malu lah, malu. Tapi itu... Itu kan kemarin, tapi kemarin sempat viral lagi kan? Iya, itu sebenarnya aku sebenarnya malu ya. Hmm. Tapi kalau dipikir-pikir kayak, ya udah itu something yang orang nggak bakal lupa iya gitu loh. Aku sebenarnya sebuah karya, sebuah kebanggaan, tapi kadang malu juga lah dikit. Oke, jadi Baim itu kalau nggak salah kan dua bersaudara ya? Dua, dua yang satu itu. Iya, jadi Abai. Baik. Nah, jadi kalau Abai ini bagaimana sekarang ini? Dia Abai itu dulu kan juga syuting. Iya. Tapi dia enggak yang syuting aktif, enggak seaktif aku lah dulu Abai. Iya. Kalau sekarang dia tuh udah yang nge-backup aku semua. Semua kerjaanku sekarang. Intinya aku bisa sampai di titik ini lagi nih, ini berkat Abai salah satunya. Abai yang dorong terus ya. Semua Abai yang dorong. Dukungan Abai kayak seperti apa sih? Dukung Abai ya, dia selalu, misal aku punya kebutuhan nih, misal aku gak bisa ini, misal aku kita bilang bikin konten lah ya, bikin kontennya aku gak bisa, Abai tuh dia punya kenalan kayak ini, aku ada videographer, ada apa, pokoknya Abai tuh bener-bener semua yang manage kerjaanku, manage aku semua, itu Abai. Jadi cara manage tuh sama Abai semua. Pesannya gitu ya. Tapi waktu dulu Baim ini yang kita ingat ya, syuting itu belum lancar ngomong ya? Belum. Aku kan didikte dulu. Iya, makanya dulu bilangnya bayi ajaib. Dia belum lancar ngomong aja, tapi uangnya harganya udah fantastis loh di era zaman untuk itu melebihi ya. Pemain yang lebih tua ya. Ya bukan senior, yang lebih tua ya. Berarti mulai akhirnya gak syuting itu umur berapa? Kelas 5, kelas 6 SD. Itu mulai berkurang? Itu udah mulai berkurang. Jadi aku akhir-akhir itu kayak kontrakku tuh udah pada mulai habis itu udah gak ada yang diperpanjang. Mamaku gak mau. Mau kontrak-kontrak stripping apa gitu-gitu itu semua diselesain. 2014 itu udah selesai semua kontrak, tinggal kayak kontrak iklan atau mungkin ada kurang beberapa episode apa gitu-gitu. Sampai aku 2016 itu udah nggak ada kontrak apa-apa sama sekali. Jadi benar-benar ngilang aku. Ngilang. Baim pindah ke Malang. Aku ke Solo dulu. Ke Solo dulu. Solo, iya. Oh, sempat itu ke Solo dulu baru ke Malang. Nah, aku 2 tahun di Solo dulu. Aku di Solo 2 tahun. Terus aku keluar pindah di Malang. Oke, tapi saat Baim terkenal, pernah lu ngerasain sampai star syndrome gak? Ya anak kecil ya. Iya. Ini kayak biasa aku rada tengil aja sih aku kecil, tapi kayak ya udah kayak sekedarnya anak kecil gimana sih? Ya gitu aja. Tapi kayaknya belum, Baim masih belum ngerti lah kayaknya waktu dulu mas star syndrome karena ya harusnya anak-anak usia Baim pada saat itu main ya kesana kesini, tapi dia bekerja jadi. Suasana bermainnya dibawa ke tempat kerja. Iya benar. Iya, karena kayak orang main di taman, aku main di lokasi lah gitu. Iya kan? Sebenarnya aku dulu bukan star syndrome sih, lebih karena aku tuh dulu punya, aku dari kecil tuh udah bisa ngerasa bangga gitu. Pada zaman itu kan kayak misalnya ada orang sekarang kita make up-nya barengan nih, satu ruangan tuh make up-nya apa. Aku tuh ruangan sendiri kan. Terus tuh ngeliat itu di pintu ada nama aku tuh udah kayak, oh udah.
udah someone ya aku berarti nih. Udah senang dulu bangga sendiri gitu. Bangga ya. Sendiri aku tuh kayak gitu. Oke. Tapi di lokasi syuting itu ya memang kayaknya kalau orang yang enggak terbiasa ya, enggak mental yang enggak kuat mah enggak akan bisa sih. Iya, enggak bakal bisa. Itu benar-benar pressure banget ya. Iya kan? Banget. Im, tapi pernah kabur dari lokasi syuting? Pernah. Karena jadi aku tuh dulu mamaku buat perjanjian. Iya. Syuting itu cuman boleh sampai jam 10, jam 11 itu aku udah harus ada di rumah. Dan itu emang sering ngaret, kayak sering jam 12 baru di rumah, bagaimana kayak masih oke lah kayak walaupun telat tapi kan. Nah, waktu itu tuh bener-bener udah sampai jam 1 malaman gitu. Aku udah bener-bener udah gak kuat waktu itu. Yang harusnya diri aja sampai duduk, apa udah kayak udah emang aku udah gak mau, udah gak mood gitu loh. Akhirnya waktu itu mamaku nelfon omku langsung suruh bawa pulang. Langsung aku lagi set depan kamera digendong sama omku. Langsung ditarik. Langsung kabur. Ya, itu gak sekali dua kali sih kayak gitu. Iya, memang pada saat itu era itu kurang ramah anak ya. Iya gitu. Banget. Dan emang pada zaman itu artis cilik juga hitungan jari loh. Ya iya. Paling aku, Umay. Tapi masih artis-artis cilik dulu yang apa teman mainnya Baim siapa aja? Nizam. Ya. Mbak Amel. Nizam tuh, sudah gede banget. Nizam. Terus Amel Carla mungkin ya. Amel. Tapi kayaknya duluan Baim dong. Duluan aku. Duluan Baim. Duluan. Karena Amel tuh kalau enggak salah sitkom. Iya, Amel kalo Baim tapi kan udah duluan sinetron tuh. Apa gimana ya? Aku soalnya kenal Amel tuh di situ. Dulu itu yang barengan aku siapa ya? Pada zaman itu tuh cuma Umay yang duluan tuh Umay. Bang Umay dulu baru aku. Iya, dia udah jadi direktur ya. Sekarang direktur. Bang Umay itu kalau Bang Umay itu dia bareng Abai dulu syutingnya tuh berdua terus. Aku sama Nizam. Nizam itu baru syuting 2010 kali ya? 2011 dulu ketemu di lokasi. Aku ajak testing apa segala macam. Duluan Baim juga ya. Gitu. Duluan aku. Tapi yang seumuran Baim cuma Baim karena aku doang. Aku sama Nizam Umay doang. Juga temannya. Umay sama Abai. Berangannya kan? Abai. Yang seumuran itu cuma aku Nizam doang udah. Oke. Tapi kemarin sempat bisnis kambing. Iya. Itu jalan tuh. Jalan, tapi kan waktu itu daging ya. Sekarang aku ngulang lagi, sekarang mulai dari awal lagi aku nyoba susu kambing. Jadi kambingnya beda soalnya. Kalau dulu aku pakai Etawa, sekarang aku pakai kambing Sanen lah, ada kambing Eropa. Kenapa tertarik ke peternakan sih? Bisnis keluarga sih lebih tepatnya. Karena diajak sama omku dulu ya, akhirnya ke bawah. Emang jatuhnya bisnis keluarga. Jadi seneng ya? Ya emang udah apa ya, ya kayak terbiasa lah palingan itu. Dan kalau udah ada yang ngarahin tuh enak. Iya benar. Ya kan? Kayak kita tuh nggak apa-apa sendiri gitu loh. Udah ada yang bantu, iya. Udah ada yang diain. Berarti kalau sekarang masih lanjut sekolah atau nggak? Masih tapi online aku sekarang. Online iya. Yang penting Mbak Im masih tidak melupakan yang namanya pendidikan. Im, ini dulu katanya pernah di drop out. Belum sampai di drop out. Hampir di drop out. Tapi kan drop out tuh kan nggak langsung ya. Ada prosesnya. Ketika pertengahan proses itu aku keluar. Jadi itu pas 2 tahun di Solo itu, karena aku emang gak betah. Aku tuh gak bisa situasi monoton. Ya sehari-hari gitu-gitu doang. Aku pindah 3 kali Om Ruben. Dari Solo tuh aku pindah di Malang kan. Di Malang itu aku pindah 2 pesantren. Di Batu sama di Pujon. 2 kali aku pindah. Jadi 3 kali total aku pindah. Tapi pada saat kamu pindah mereka pada tahu semua gak Baim? Pada tahu. Itu aku udah pindah pesantren 3 kali, aku masih pindah lagi masuk sekolah biasa. 4 kali berarti aku pindah. Boring ya, lu tuh tipenya boring. Iya, ya? Aku sekolah juga gitu, aku sekolah di Jakarta itu aku sekolah udah sampai kelas 5 SD nih. Tinggal kelas 6 kan lulus ya. Kelas 5 tuh aku pengen nyoba sekolah di Malang, pindah aku ke Malang, sekolah di Malang. Nah, apa yang buat Baim tuh kalau stay di satu tempat itu gak betah? Monoton. Aku gak suka situasi monoton yang gitu-gitu doang. Boring jadinya. Boring jadinya. Oke. Kalau zaman di sekolah kan kita mesti stay di satu tempat. Iya, itu aku gak betah aku. Sebenarnya. Sebenarnya bukan tempatnya, lebih kayak ketemu orang yang sama, ngelakuin kegiatan yang sama tanpa ada hal yang berbeda atau apa kayak gitu, nggak ada gebrakan apapun tuh nggak bisa loh. Harus ada yang apa ya, something different lah, ada something new kayak apa kayak gitu tuh. Aku nggak tahu, aneh aja kalau situasi monoton. Jadi kamu suka challenge gitu ya? Iya benar. Oke. Tapi justru saking totalitasnya ya, MOP Lovers nih, Baim sampai jualan susu di pinggir jalan. Iya itu COVID itu aku dulu waktu itu. Karena susahnya pembeli ya? Iya waktu itu jadi gini, aku kan gak ada dikasih duit jajan ya COVID itu ya, karena aku ngerti dong ayahku juga susah pada saat itu, kayak siapa yang gak susah kalau COVID kan. So kayak ya udahlah, mungkin duitku juga emang udah gak ada yang ditabung sama ayahku pada saat itu kan.
Ya itu awal aku jalan kambing tuh di situ. Aku diajak omku jual susu kambing. Karena susu kambing kan ada vitaminnya, apa namanya, khasiatnya tuh banyak gitu. Jadi pas Covid tuh aku laku keras banget itu. Ya aku jual laku kenceng banget aku. Tapi jualnya pinggir jalan. Dan cuma kayak di mobil bagasi dibuka udah gitu doang. Pokoknya apapun itu lu cepet nge-switch pikiran lu supaya apa yang bisa gue lakuin untuk menghasilkan uang gitu ya. Iya. Dan susu kambing itu ya. Iya, itu awal mula triggernya nyari duit itu di situ. Dan itu aku masih waktu itu kan Covid libur setahun ya. Itu aku masih di pesantren itu. Jadi kegiatan tambahan itu sebenarnya yang lu lakuin ya. Iya, pas anggapannya pas waktu libur lah waktu itu. Saya kira itu mulai bisnis kambing, mulai jalan dari situ. Tapi sekarang katanya udah punya PT parfum. Iya, aku parfum udah PT. Aku bawain tuh sama Ruben ada. Wih, asik. Saya tas parfum. Betas. Mana coba parfumnya? Parfum ini buat racikan ayam sendiri. Ada, nih yang satu ini racikan gue sendiri. Itu si lima. Ini si lima. Aku jual gocap doang itu. Mana ini? Ini yang ini, gocap doang. 50, 5 biji. 50, 5 biji. Ex parfumery. Nah, ini racikan gue sendiri juga. Kalau ini apa? Coba, semprot deh. Kayak apa ya? Ada bakaratnya dikit. Iya. Ada. Enak gak? Kenapa akhirnya lari ke parfum? Karena... Kambing. Ke parfum. Ini, parfum. Iya, jadi waktu itu kan emang aku jalan kambing. Mm-mm. Terus aku diajak kerjasama waktu itu parfumnya, diajak bangun usaha parfum bareng karena ada orang dia udah sempet jualan dikit-dikit, media itu ngerti parfum gitu loh. Akhirnya aku bukain offline store apa, tapi pada saat itu aku nggak bisa fokus ke parfum karena lagi kenceng-kencengnya di kambing kan, nggak bisa dong aku dua-duanya muncul karena berlawanan nih. Kambing sama parfum ini bener-bener bisnis yang berlawanan, yang satunya bau, yang satunya wangi, ya kan? Jadi aku waktu itu nggak bisa munculin. Oke. Terus akhirnya aku... Random banget lu berarti ya? Iya banget. Tiba-tiba emang. Lu bisa ini, lu bisa ini. Tapi emang kalau parfum emang basicku parfum. Ayahku soalnya jual parfum dulu. Oh. Aku sering diajak ke toko-toko parfum gitu dulu di Singapura, di Malaysia. Itu pasti kayak, kan banyak tuh parfum-parfum impor. Aku dikasih lihat gudangnya, apa-apa. Itu aku emang suka parfum. Ayahku juga kolektor parfum. Ini kalau orang beli berarti berapa? Ini 125 kalau gak salah. Karena dia udah edu parfum loh. Dan itu aku PT, aku produksi sendiri semuanya. Iya. Im, berarti ini Aim dari tahu tentang parfum ini dari ngikutin orang tua? Aku ngerti parfum dari orang tua. Oke. Tapi aku jalan parfum jalan sendiri. Iya maksudnya kan, tapi orang tua dulu basicnya juga suka parfum iya, juga kan? Iya benar. Nah kalau ngomongin tentang orang tua nih, aku pengen tanya nih. Kan kemarin juga sempat ramai lagi nih. Sampai lupa nih ya, nggak nanya perkembangan. Kemarin ramai banget ya. Aku kebetulan ketemu sama Aim ya pada saat di Brownies kan. Iya, waktu nah, setelah itu baru tuh digital semua pada ngambil. Naik tuh ngambil ya. Nah, terus sekarang ini setelah ramainya pemberitaan, apakah ada perkembangan dari ayah? Kalau ke aku sih enggak ya. Kalau ke aku ya. Kalau ke aku enggak, tapi ke adik tiriku sempat ada dikit. Mulai sempat dia ngehubungin adik-adik tiriku. Tapi kalau ke aku enggak, masih belum ada. Oke, ngubungin ke adik tiri ngapain? Jadi dia sempat ngubungin adik tiriku, dia transfer duit, tapi dikit banget. Terus mama tiriku nanya, itu loh Baim gimana gini, katanya dia shock kaget dengar aku buka berita itu. Terus mama tiriku bilang, ya udah hubungin lah telepon dia. Mama tiriku tuh udah bilang gitu, dia bilang oh iya nanti. Tapi Aim sama mama tiri komunikasi bagus? Komunikasi bagus. Tapi dia nggak ada hubungin tuh, dia udah tahu padahal. Kalau mama tiri aku akrab banget, sering masih komunikasi terus. Ya berarti mama tiri tinggal di? Mama tiri itu tinggal di Pasuruan. Pasuruan? Tapi papa kerjanya di Australia? Australia. Udah cerai juga. Oh. Ya, udah gak bareng. Setelah sama mama nikah lagi, cerai lagi? Iya. Oke. Tapi ada gak sih, maaf nih, peran ayah tiri dari Mbak Im ya? Itu yang... support juga Mbak Im. Oh, ayah tiriku support aku banget. Banget, support aku banget. Ayah tiriku tuh bener-bener selalu ada buat aku. Iya ya. Malah aku lebih akrab sama ayah tiriku. Terlepas dari apapun itu, buat saya ini kan adalah tentang parenting ya. Kita gak pernah tahu sebenarnya yang Mbak Im omongin, aku yakin masih banyak yang Mbak Im tahan. Masih banyak yang Mbak Im gak ini gitu. Tapi... ya sebenarnya sampai sini juga udah cukup karena yang Mbak Im minta itu bukan membuka ceritanya bukan. Tapi adalah beliau mencoba menghubungi Mbak Im. Iya. Ya layaknya Mbak Im layaknya seperti anak-anak yang lain lah, dia juga punya ayah kandung
ayah ini gitu. Jadi ada hati kecilnya Baim yang dia nggak minta apapun, dia cuma minta ya gue ketemu sama lo maunya. Iya, aku cuma butuh penjelasan sih sebenarnya. Kayak aku kan dengan dia pergi tanpa, makanya dia pergi dengan nggak baik-baik waktu itu ya bisa dibilang, dan dia pergi juga tanpa ninggalin penjelasan apapun gitu loh. Di situ yang bikin Baim jadi penasaran. Uang Baim tuh udah pasti banyak, karena Baim tuh kalau tidak salah ya, kalau boleh kita tanya, dulu itu 15 juta per episode masih dapat ya? Dapat banget. Iya? Ngebayang gak lu stripping? Aku dulu pernah sehari dua judul juga pernah. Iya ya? Saking semua peminat maunya Baim, 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 Baim gitu ya? Iya. Im, tapi kalau tanggapan dari mama, mama kandung nih, dari mama kandung. Mama. Tentang berita ini, karena apa sebelumnya Baim cerita dulu ke mama atau tiba-tiba udah rame baru Baim cerita? Aku udah bilang mama, jadi waktu itu aku sempet bilang ke ketika yang podcast pertama kali itu yang bikin berita ini viral, itu aku nelfon mamaku, so bilang ya mah, aku pengen ngebuka masalah ini deh, aku pengen ngomong masalah Abah ini, kayak aku kira aku diem tuh dia malah bakal, maksudnya bakal ngomongin atau apa, ternyata aku diem dia malah kayak malah angkat tangan nih. Terus mamaku kayak, ya udah mau sampai kapan juga kamu diem. Kalau emang itu menurutmu oke, okay, itu menurutmu bisa mancing dia buat keluar, ya gak apa-apa, lakuin aja. Oke. Okay. Sebenarnya kemarahan Baim juga udah terlalu lama, karena... Lama banget. Sampai dulu Baim pernah kesel banget karena nunggak bayaran sekolah. Sampai sekarang, jadi akhirnya aku yang bayar sendiri kan sekarang. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bayar? Jadi nunggak bayaran sekolah itu pada saat Baim lagi di mana? Di Solo? Di Malang, ketika yang 2 tahun ini nunggak ya. 2 tahun ini tuh bener-bener nunggak, jadi sekitar sekarang 28, hampir 30 lah. Itu udah mulai aku bayar. Baim cicil-cicil dikit-dikit gitu? Iyalah, sebenarnya kalau mau aku bayar langsung, nggak ada pegangan dong aku jadinya. Jadi aku bayar. Jadi ketika wali kelas juga memberikan penjelasan tentang keterlambatan Baim membayar, justru malah wali kelas diblok. Iya, malah tuh waktu itu bener apa enggak itu? Itu bener, jadi ayahku tuh ditelepon sama wali kelasku. Terus ayahku nanya kayak, ini siapa ya gitu. Terus ayahku bilang, wali kelasku bilang, misi pak ini saya dengan, wali kelasku baik-baik banget teleponnya. Orang depanku kok aku lihat, ini dengan wali kelasnya Mas Baim gini-gini mau ngomongin tentang SPP apa gitu-gitu yang belum ini. Terus langsung kayak orang langsung jawab, oh maaf 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 saya lagi di jalan, dimatiin. Mama salah sambung, saya lagi di jalan. Matiin terus diblokir. Kayak gitu orang ya. Tapi apa sih percakapan terakhir Baim sama ayah? Terakhir aku sama ayah waktu itu cuma basa-basi ya. Terakhir aku nelpon kan ya, lebaran 2023 nih. Iya. Itu aku nelpon, pertama basa-basi doang. Sampai akhirnya ketika aku bahas tentang Mbak ini uang SPP gimana gini-gini. Aku langsung ke orangnya kayak, oh iya nanti aku langsung dimatiin. Kayak gitu, selalu kayak gitu. Jadi itu yang membuat Baim kurang puas dengan jawabannya Abah gitu ya? Pernah gak Baim saking keselnya sampai nangis sendiri? Pernah. Ya gak pernah, pas ketika awal-awal masalah itu aku kena banget lah waktu itu. Ketika awal masalah itu aku kena, aku nangis marah, aku nangis kecewa. Tapi bukan nangis karena aku bukan sakit dia gini, itu enggak sih. Aku lebih kayak kecewa sama dia, aku... Dengan apa yang dia bilang mama aku tuh aku sakit hati banget sih. Jadi ngerasain bener bagaimana sebenarnya yang Baim mau dan yang tidak bisa tersampaikan gitu ya. Iya. Mau apapun itu, buat saya ya family, terutama anak, orang tua dan anak itu sudah pasti. Oh iya tetap. Iya itu tetap gitu. Tetap. Apakah masih ada kesempatan ketika Abah datang, mungkin mau ngobrol baik-baik, mau itu, Baim masih kasih kesempatan gak? Penjelasannya dia masuk akal, maunya alasannya dia bisa diterima, mungkin aku bisa maafin sih. Sebenarnya Baim cuma pengen dengerin penjelasannya doang. Iya, aku pengen tahu kenapa. Okay. Itu aja sih yang ngomongnya, nggak ada. Aku nggak pernah ada nuntut apapun ya, karena kalau misalnya aku nanya duitku pada kemana apa segala macam, aku yakin 1000% dia nggak bakal mampu ganti duit. Aku yakin banget. Kenapa Baim sampai yakin banget? Karena aku tahu dia orangnya kayak gimana. Berita ini viral, ya bahkan ke beliau juga udah sampai juga kan? Udah sampai. Sama sekali tidak memberikan reaksi?
ya dia bilang shock, kaget waktu itu, nggak nyangka apa gitu. Dia bilang kayak gitu, akhirnya dia kaget banget waktu itu ketika itu. Aku bilang, ya udah hubungin aku. Iya. Kemudian mau lihat chatnya dia yang bikin awal masalah ini nggak? Ini aku belum pernah nunjukin nih kemana-mana. Mana coba? Jadi waktu itu awalnya kan aku sekolah dan aku belum ada motor. Iya. Terus kayak di situ barulah mamaku ngungkit masalah aku dulu dari dulu syuting apa segala macam. Terus ini yang dia omongin ke mamaku. Bacain aja apa? Investasi, kau pikir ini dua yang ini tuh siapa? Abah. Hmm. Itu abah yang ngomong. Tidak usah. Perempuan dengar baik-baik ya, aku selama ini udah cukup diam dengan hinaan kau di luar dan jangan kau pikir aku tuli budek bego yang gak tahu apa-apa. Kau cekokin anak-anak dengan versi-versi cerita kau. Iya ya, kau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aku tidak pernah zolim pada anak-anakku. Semuanya aku tanggung jawab. Kau tahu anakku bukan dua orang. Tidak pernah mengingkari janjiku pada Allah. Sekarang hidup kau morat-marit kau. Udah aku kayak aku punya utang sama muka kau. Urusan kau, urusan aku sama anak-anak bukan urusan kau, lu ikut campur. Kau gagal, sudah gagal total mira anak-anak. Aku berharap Allah kau tidak ikut campur urusan aku untuk mendidik anak-anakku. Kau urus aja urusanmu, paham. Biar anak-anakku menjadi urusanku. Diulang lagi tuh ya. Iya. Yeah. Biar anak-anakku menjadi urusanku dan kau jaga aja mulutmu yang besar. Pakai otak sebelum bicara. Kau mau ambil apa lagi? Rumah sudah. Mobil sudah, apa lagi? Motor. Kapan? Itu yang diomongin ke mamaku. Oh, jadi memang triggernya itu ada dari apa? Makanya aku bilang aku gak pernah ngungkit harta-hartaku. Aku gak pernah nanyain. Bahkan awal mula dari masalah itu karena itu. Dan aku gak terima banget dia ngomong gini. Dia bilang biar aku yang ngurus anak-anakku, aku yang didik anak-anakku. Dia bahkan gak pernah ada di hidupku. Maksudnya gak pernah ada? Maksudnya dia gak ada ikut serta dalam ngedidik aku. Aku jadi kayak gini juga atas didikan mamaku. Tidak ada peran serta abah dalam? Gak ada. Buktinya aku sampai sekarang ngakuin apa-apa sendiri tanpa dia. Dan dia bilang kalau mamaku itu ngomong-ngomongin hal-hal jelek tentang dia ke aku apa. Sumpah gak pernah. Mamaku itu gak pernah sama sekali jelek-jelekin abahku depan. Mamaku tahu cuma selalu bilang apa? Mama gak perlu ngasih tahu, nanti kamu bakal tahu sendiri abahmu kayak gimana. Dan aku tahu akhirnya kan abahku kayak gimana. Siapa yang ngasih tahu? Dia sendiri yang nunjukin. Gak ada mamaku ngasih tahu apa-apa. Im. Ini kita ngomong dari hati ke hati. Kalau ngomongin tentang hati, apakah sudah terluka sekali hatinya Mbak Im? Aku udah bener-bener ketika itu dia ngomong kayak gitu ke mamaku, bilang ke mamaku, mamaku gagal didik anak-anaknya. Berarti kan aku seorang anak yang gagal dong. Jadi aku seorang anak yang gagal atas didikan mamaku, dan itu nggak terima banget. Karena sedangkan semua yang mamaku lakuin tuh dia nggak tahu ngapain aja. Semua yang kita lewatin karena dia kayak gitu tuh dia nggak tahu. Sama sekali tidak memberikan nafkah gitu. Di 2 tahun ini nggak ada sama sekali sejak itu. Dan ketika dulu dia ngasih nafkah pun itu kurang. Itu nggak cukup, tapi aku nggak pernah protes. Iya aja. Sedangkan aku kerja dari kecil, ya kan kemana duitnya? Kok bisa dia ngabisin duit segitu banyak ya? Nggak tahu deh kebodohan apa yang dilakuin. Aku nggak pernah peduli ini tuh. Yang aku peduliin tuh caranya dia menghadapi suatu masalah itu nggak laki, nggak gentle banget. Bukan nggak pantas banget sesosok seorang ayah ya ngomong kayak gitu. Terus dia ya, berlakuan kayak gitu itu nggak, menurutku nggak etis banget dan aku nggak terima banget. Dan akhirnya abai secara otomatis sebagai kakak menjadi peran kakak, saudara, jadi kayak ayah juga. Yes. Dia mengambil peran itu secara otomatis ya. Ya sekalipun mungkin Bayu juga memiliki ayah tiri, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa cerita juga. Yes. Karena udah pasti itu ada batasannya. Dan aku selalu lebih enak cerita ke abang lu juga. Iya, jadi semua butuh waktu kalau kita mau deket untuk ayah tiri gitu ya. Nah, kalau dengan adanya permasalahan ini bagaimana sikapnya abai? Apakah udah im? Abah diriku cuma ya
ya udah kalau menurutmu yang kamu lakuin benar, kalau menurutmu yang kamu lakuin ini nggak ngerugiin kamu, ya udah lakuin aja nggak apa-apa. Selama yang kamu omongin semua fakta, nggak masalah. Jadi aku yakin memang, ya ini kita bilang tentang parenting. Hati Baim yang sangat terluka ini semuanya butuh waktu. Semuanya butuh proses gitu ya. Tapi justru kita banyak berterima kasih sama Baim. Akhirnya bisa banyak belajar tentang parenting. Banyak belajar tentang ini. Tapi Baim hebat gitu ya. Aku bilang hebat karena dari Malang ke Jakarta. Kembali bekerja. Di posisi yang kayaknya harusnya ini tidak menjadi masalah. Harusnya Aim sedang memasuki dunia yang baru, yaitu remaja. Gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya kembali Baim dikasih cobaan yang berbeda ceritanya. Gitu. Jadi Baim akan kehilangan cerita pasti. Pasti. Aim ada suka sirik enggak? Bukan sirik ya. Iri kalau ngelihat orang. Enggak sih. Hanya kayak aku selalu bersyukur aja sama apa yang aku punya. Itu kan mungkin karena aku selalu mikir kayak aku udah pernah jatuh serendah-rendahnya kan. Dan ketika di titik itu aku mikir kayak aku yakin lah someday aku pasti bakal bisa naik, aku pasti bisa balik. Aku tuh selalu punya keyakinan itu. Aku tuh selalu mikir kayak aku tuh punya, walaupun aku dulu syuting aku tinggalin apa segala macam, aku tuh yakin aku masih bisa aku balik. Aku tuh yakin aku bisa balik ke aku yang dulu. Aku bisa naik lagi ya. Aku gak pernah iri kayak sama orang yang mungkin dia emang ya kayak anak seumurnya, makanya dia mungkin bisa main-main, dia masih punya yes privilege atau apapun itu, aku gak pernah iri. Karena menurutku orang tuh punya poin plusnya masing-masing gitu. Semua orang tuh punya keuntungan dan punya prestasi masing-masing. Apapun yang diungkapkan oleh Baim ya itu mungkin suasana yang itu mungkin ungkapan yang dia ingin sampaikan dari lama-lama sekali ya. Jadi ya mungkin dalam sebuah tayangan ini atau tayangan kemarin-kemarin sudah ya pro kontra mah pasti gitu. Pasti. Tapi biarkan Baim menyelesaikannya, biarkan dia bisa meluapkan segala sesuatu yang dia rasakan sama siapa. Dia bercerita ini karena kita juga salah satu orang yang menikmati karyanya Baim ketika dari dia kecil. Jadi ini kelanjutan ceritanya tapi dalam versi belakang layar. Ya, dalam belakang layar. Mungkin teman-teman atau pemirsa MOP sendiri pasti paham maksud saya. Jadi biarkan dia berdamai dengan dirinya. Mungkin dia sudah berdamai, makanya dia bisa setenang ini, tidak menggebu-gebu marahnya. Iya, karena ya udah sakit hatiku marahku udah habis 2 tahun lalu ketika aku diam. Iya. Makanya aku udah siap ngebuka karena aku udah ya udah enggak ada. Ya udah. Im, ada Abai, ada Mama ya. Apa yang Mbak Im sampaikan untuk Abai dulu? Untuk Abang, makasih buat selalu nge-support Aim. Makasih banget buat selalu bantuin Aim, selalu bilangin Aim, selalu dorong Aim buat ngelakuin something yang Aim sendiri gak nyangka bisa Aim lakuin. Intinya kalau bukan karena Abang, semuanya gak bakal terjadi sih. Kalau untuk Mama? Untuk Mama, aku udah speechless banget kalau Mama benar-benar sekuat itu. Mama hebat banget bisa didik Aim sampai kayak gini. Kalau misalnya Abah bilang Mama gagal didik Aim berarti dia buta. Karena Aim mau buktiin ke Mama kalau Aim bukan anak yang gagal dididik. Jadi Baim mau membuktikan kalau Baim itu bukan anak yang gagal dan itu butuh ketenangan hatinya Baim. Ya, karena untuk membuktikan kita hebat, jangan pernah kita keluar dari mulut kita sendiri. Biarkan orang lain yang memberikan penilaian tentang diri kita. Sama halnya ketika kita ada di level mana, kelasnya di mana, bukan kita yang menentukan. Tapi langkah kita yang dari hari ini itu yang menentukan untuk kita langkah ke depannya. Ya, dan Baim ini juga sudah siap, udah ready lagi untuk balik entertain. Udah siap tawaran syuting lagi, udah gak nolak-nolak lagi. Udah gak nolak ya. Lagi. Karena di era yang kemarin-kemarin Baim sempat loh dapat kesempatan ditawarin tapi Baim masih asik enjoy di Malang kan? Iya benar, jadi aku ya beberapa kali nolak. Itu yang namanya waktu. Iya sih benar.
Iya kan? Itu yang namanya waktu. Jadi sekarang ini ya selamat datang kembali untuk Baim. Mudah-mudahan dari setiap tayangan Baim collab gitu, dari Baim kembali lagi memulai dari nol untuk pendapatannya, punya tabungan sendiri. Mudah-mudahan juga Baim semakin dewasa. Ya, besar harapan kalau dari aku, besar harapan apapun caranya itu, bagaimanapun caranya itu, ya berdamai dengan diri itu penting. Masalah nanti akan kembali seperti semula atau tidak, yang tahu hanya Baim. Ya, jadi orang lain tidak boleh menjadi hakim untuk hidup orang lain, tapi menyaksikan, menonton tanpa menghakimi. Jadi nanti kita lihat apakah ada kejutan dari Baim, mungkin saja ada pertemuan, mungkin kita nggak pernah tahu tiba-tiba Baim jual kambing beritanya, tiba-tiba Baim ini, terus tiba-tiba keluar berita ini, kita nggak ada yang pernah tahu sebenarnya. Tapi Baim kembali di layar kaca, kembali lagi di TV, kembali lagi di tayangan kita, baik itu di digital, dimanapun, itu kayak kita nonton kelanjutan Baim yang sudah besar. Ya, cuman ini cerita di belakang layarnya, dan ya kalau buat aku ini cerita pahit. Ya, ya. Tapi kan tingkat orang itu kalau pedes itu ada levelnya. Kalau ini pahitnya nggak tahu dia level berapa, karena Baim yang tahu. Tapi terima kasih Baim sudah menjadi apa, membagikan cerita. Ya, karena cara penyelesaian dari Baim sendiri itu sudah pasti setiap kita sebagai punya keluarga punya caranya masing-masing. Gitu. Dan yang kedua, Baim menunjukkan sebagai anak muda yang nggak boleh ngandelin uang orang tua, nggak boleh ini, dan ya berapapun itu ya Baim terima dulu. Ah. Ya. Ya kan? Betul. Terima dulu. Yang penting Baim kembali lagi, punya pendapatan lagi gitu. Udah makanya di Jakarta karena ini udah syuting-syutingnya kan di sini ya. Oke, kita tunggu karya dari Baim apapun itulah. Pokoknya selamat datang kembali dan kita tunggu lagi Baim dengan cerita asmaranya. Baim, dulu udah punya pacar belum sih? Enggak. Kenapa? Distraction sih itu menurut gue. Pengalihan. Jadi bikin, lo jadi gak fokus mau kerja bisa. Gitu. Tapi pernah punya pacar? Pernah, tapi sama mama waktu itu dimarahin. Mau bilang kayak udahlah, mau ngidupin hidup sendiri aja susah kok. Mau ngidupin hidup orang juga ngapain. Bener ya? Iya. Nah, kalau udah mantep dulu baru. Iya, kalau udah bener udah serah lu deh mama bilang gitu. Iya, makasih banyak ya. Boleh datang, pokoknya sukses terus, sehat, salam buat keluarga ya. Yes, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben ya. Bye.